Halo, nama saya Keisha Clarissa, biasa dipanggil dengan Keisha. Saya dari jurusan DKV New Media dan Alam Sutra. Di video ini saya akan memberitahu inovasi saya jika terpilih menjadi ketua Stamanara. Sebelumnya saya akan memberitahukan tentang Stamanara itu sendiri. Stamanara berdiri sejak tahun 1996 dan Stamanara ada di dua region, yaitu ada di Alam Sutra dan di Kemangisan. Kami memiliki genre berbeda-beda seperti hip hop, modern dance, cover dance, lady style, tradisional, dan juga b-boy. Dan tidak lupa, Stamanara merupakan satu-satunya UKM tari yang ada di Binaan Nusantara University. Di video kali ini, saya akan lebih membahas tentang Alam Sutra. Di Alam Sutra, tim Stamtrix, Strada, Stamius, dan Kesem selalu tampil terpisah di acara-acara besar. Mereka tidak pernah ada kolaborasi. Maka dari itu, inovasi pertama saya jika terpilih menjadi ketua Stamanara adalah menyatukan tim-tim tersebut dan membuat Mega Crew. Mega Crew ini akan tampil di acara-acara besar dan merepresentasi Stamanara. Saya ingin menunjukkan bahwa walaupun genre-genre kami berbeda, tetapi kami tetap dapat menyatu dan tetap satu keluarga Stamanara. Lalu inovasi saya yang kedua jika terpilih menjadi ketua adalah meningkatkan kedisiplinan antara anggota tim ataupun anggota kepengurusan. Dan juga saya ingin membangkitkan semangat para anggota untuk terus ikut berpartisipasi dalam membangun Stamanara ini. Tidak hanya itu, saya ingin merangkul kembali anggota-anggota yang sudah tidak aktif untuk menjadi aktif kembali, maupun itu aktif di tim atau aktif di pengurusan. Karena Stamanara bukan hanya tentang mengembangkan seni tari, namun sangat penting bagi Stamanara untuk aktif dalam berorganisasi untuk membangun Stamanara ini. Sekian inovasi dari saya, terima kasih. Stamanara, ahe!